Shalom, senang sekali hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan dalam program acara Masih Ada Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Tuhan Tidak Pernah Terlambat. Terambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam perikop itu berjudul Lazarus Dibangkitkan. Di mana diceritakan dalam ayat tersebut ada satu keluarga di Betania yang terdiri dari Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan Maria pernah meminyai kaki Yesus dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Bahkan mereka benar-benar sangat mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sekali waktu mereka punya masalah dan Lazarus sakit. Pada waktu itu mereka sudah memberitahukan kepada Yesus dan dikatakan oleh mereka, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Namun pada waktu Tuhan mendengar berita itu, Tuhan tidak segera meninggalkan di mana dia melayani pada waktu itu untuk datang ke tempat di mana Lazarus, Maria, dan Marta tinggal. Tapi justru Tuhan tinggal 2 hari lagi lamanya di tempat di mana dia melayani pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, seakan-akan pada waktu apa yang disampaikan oleh saudara-saudaranya itu, Tuhan acuh terhadap keluarga Lazarus. Pada hari ini perlu saya sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita semua. Amin. Walaupun di dalam Yohanes 11:14 dikatakan, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Menurut pikiran manusia, Tuhan sudah terlambat. Bahkan saat Tuhan tiba, Lazarus sudah ada di dalam kubur 4 hari lamanya. Bahkan sudah membusuk secara jasad atau secara ilmu kedokteran yang ada. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan mengatakan, Lazarus marilah keluar. Maka benar-benar Lazarus yang sudah mati pun dapat dibangkitkan kembali. Demikian juga apa yang kita alami hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, aku tidak punya harapan lagi. Aku tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Anakku sangat nakal sekali. Tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tanggaku masalahnya luar biasa. Tuhan tidak bisa pulihkan kembali. Namun saya katakan hari ini masih ada Tuhan. Yang sanggup untuk menolong setiap kita. Yang senantiasa dan selalu berharap kepada Tuhan. Apa yang menjadikan Tuhan itu mau menolong. Dan apa yang Tuhan nyatakan supaya agar Tuhan itu mau menjadikan dia membangkitkan Lazarus. Karena yang pertama dikatakan di Yohanes 11:4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Poin yang pertama yang Tuhan minta, supaya pada waktu kita terima mujizat pertolongan Tuhan, supaya kita terima dapat jawaban dari Tuhan. Tuhan mau supaya hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Amin. Bukannya kita merasa ini karena kapasitasku, ini karena kemampuanku, ini karena kekayaanku, ini karena kekuatanku Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang dapat dibanggakan. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong setiap kita. Tapi Tuhan juga minta supaya kita hanya meninggikan dan memuliakan nama Tuhan saja. Karena pengalaman seapapun yang ada pada kita tidak menjamin untuk kita berhasil tanpa campur tangan Tuhan buat kita. Poin yang kedua yang dilakukan. Kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Yohanes 11:15 dikatakan. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yang saya garis bawahi di sini adalah. Supaya kamu dapat belajar percaya. Artinya apa saudara? Supaya saat kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita harus tetap percaya 100% atau bahkan 1000% kepada Tuhan. Yaitu pada kedaulatan Tuhan, pada kuasa Tuhan, pada pertolongan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, Pak aku sudah tidak punya harapan lagi. Tetapi kita harus ingat, masih ada Tuhan yang menjadikan saudara dan saya. Masih ada Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dan saya percaya bahwa hari ini apapun yang menjadi masalah persoalan kita. Kita jangan khawatir. Kita jangan cemas.
kita jangan takut, bahkan kita tidak percaya lagi kalau ada Tuhan yang sanggup menolong setiap kita semua. Biarlah setiap kita mau mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang punya segalanya untuk saudara dan saya. Yang ketiga, Tuhan mau di dalam Yohanes 11 ayat 20-21, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Mengapa Maria tinggal di rumah? Karena pada waktu Maria tinggal di rumah, dikatakan ayat 32 dan 33 dari Yohanes 11, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sikap seperti Maria yang Tuhan maui, yang Tuhan kehendaki pada waktu kita menghadapi masalah persoalan, hendaknya kita tersungkur, merendahkan diri kita di kaki Tuhan untuk minta pertolongan, untuk minta belas kasihan dari Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan mengandalkan pengalaman kita, atau bahkan apa yang ada pada kita, semuanya tidak ada artinya tanpa pertolongan Tuhan. Karena sikap Maria itulah, maka Tuhan menolong dan Lazarus pun dibangkitkan oleh kuasa, mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.